Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Ya, kali ini kita akan sharing mengenai manfaat minyak zaitun bagi bunda-bunda hamil. Nah, bagi bumil-bumil yang penasaran nih, apa aja sih manfaat minyak zaitun bagi kita semuanya yang sedang hamil? Simak videonya sampai selesai ya, Bun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Bunda muslimah semuanya, minyak zaitun merupakan minyak yang dihasilkan dari buah zaitun, di mana zaitun merupakan salah satu tanaman yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Tin. Buah yang diabadikan namanya dalam Al-Qur'an ini tentunya mempunyai keistimewaan tersendiri. Hal tersebut juga sudah dibuktikan secara ilmiah mengungkap kandungan vitamin luar biasa yang terdapat dalam buah zaitun. Makanan yang dikonsumsi selama fase kehamilan akan berdampak pada kesehatan bayi yang ada dalam kandungan. Oleh karena itu, bumil wajib memilih makanan sehat. Selain buah dan sayuran, minyak zaitun pun bermanfaat bagi kesehatan bunda selama menjalani masa kehamilan. Berikut manfaat minyak zaitun untuk bunda hamil yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah terpercaya. 1. Menjaga perkembangan dan kesehatan jantung janin sejak dalam kandungan. Perkembangan dan kesehatan jantung janin bisa dibantu dengan mengkonsumsi minyak zaitun, mengingat ada kandungan omega-3 di dalamnya, sehingga dapat menjaga jantung janin lebih sehat selama berada dalam kandungan. Saat hamil, bunda bisa mengolah beberapa menu masakan yang sehat dengan menambahkan minyak zaitun di dalamnya. Menu olahan makanan yang dimasak dengan minyak zaitun memang butuh variasi agar bunda hamil tidak mudah bosan. Ketika mengkonsumsi minyak zaitun secara teratur selama kehamilan, ini juga akan membantu perkembangan panjang dan berat janin loh. 2. Membantu meningkatkan perkembangan otak janin. Setiap orang tua tentu ingin anak-anaknya terlahir menjadi pribadi yang cerdas. Jika bunda ingin meningkatkan perkembangan otak sekecil sejak dalam kandungan, maka perlu rutin mengkonsumsi minyak zaitun. Asupan minyak zaitun yang diolah bersama makanan bernutrisi lainnya dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan otak janin. Kandungan nutrisi minyak zaitun yang cukup beragam dapat meningkatkan fungsi dan perkembangan otak janin. Jika konsisten dikonsumsi, minyak zaitun yang diterima oleh janin sejak dalam kandungan dapat meningkatkan keterampilan belajar sekecil di masa depannya kelak. Insyaallah ya bun, amin dan rabbal alamin. 3. Mencegah bayi lahir cacat dan menghindari resiko persalinan secara prematur. Minyak zaitun yang dikonsumsi oleh bunda hamil memiliki banyak manfaat positif loh bun. Manfaat lain yang bisa didapatkan dari olahan makanan dengan tambahan minyak zaitun yakni mampu mencegah komplikasi kehamilan. Perlu diketahui bahwa kandungan vitamin E dan vitamin K dalam minyak zaitun bisa bermanfaat sebagai antioksidan. Ini akan berguna karena dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Ketika terbebas dari radikal bebas, bunda hamil bisa semakin sehat dan terhindar dari serangan berbagai penyakit. Kandungan vitamin E di dalam minyak zaitun yang dikonsumsi selama masa kehamilan mampu mencegah bayi lahir cacat serta meminimalkan risiko terjadinya persalinan prematur. 4. Mencegah terjadinya infeksi yang mengganggu perkembangan janin. Perlu diketahui bahwa infeksi yang terjadi selama hamil bisa terjadi sewaktu-waktu. Bahkan ada juga yang bisa membahayakan janin di dalam kandungan. Sebelum berdampak buruk, maka bunda hamil perlu melakukan perlindungan agar kesehatan tetap terjaga. Minyak zaitun yang dikonsumsi selama hamil dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Sifat antibakteri alami di dalam minyak zaitun dapat menjaga tubuh lebih sehat dari hari ke hari. Kandungan vitamin A juga akan meningkatkan kekebalan tubuh sehingga bunda hamil tidak mudah terserang infeksi. Mengkonsumsi minyak zaitun secara konsisten akan memberikan manfaat positif bagi tubuh bunda hamil. 5. Menghilangkan stretch mark. Saat tubuh janin membesar, otot pinggul dan perut bumil akan meregang untuk memberikan ruang yang lebih nyaman untuk si kecil. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya stretch mark. Jangan khawatir atau malu, sebab stretch mark adalah perubahan pada tubuh ibu hamil yang normal terjadi. Untuk menyamarkan guratan tersebut, bunda bisa menggunakan minyak zaitun. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengoleskan minyak zaitun ke bagian perut secara rutin. Namun sayangnya, manfaat minyak zaitun untuk bunda hamil dalam menghilangkan stretch mark belum didukung oleh penelitian yang cukup. 6. Meningkatkan fungsi psikomotorik janin. Para ahli telah mengamati manfaat minyak zaitun untuk bunda hamil terhadap perkembangan psikomotorik atau refleks bayi terhadap apapun yang ada di dalam sekelilingnya. Bumil yang sering mengonsumsi minyak zaitun selama kehamilan terbukti
seperti melahirkan bayi dengan refleks psikomotorik yang lebih baik. 7. Mengatasi puting yang kering. Perubahan hormon yang terjadi saat fase kehamilan akan membuat payudara terasa penuh. Hal ini mengakibatkan peregangan kulit di sekitar areola dan puting sehingga kulit pun akhirnya kering. Tidak hanya itu, kulit pecah-pecah pada puting juga bisa muncul. Untungnya, mengoleskan minyak zaitun ke area puting dapat menjaga kelembapannya. Demikian tadi, berbagai manfaat, subhanallah sekali ya bun, Allah menciptakan minyak zaitun untuk kita semuanya yang begitu banyak manfaat untuk bunda hamil dan tinggal kita menikmatinya. Dan jangan lupa, jika masih ragu-ragu bisa konsultasikan dokter dan jangan berlebihan. Yang pasti, bunda konsumsi dengan secukupnya dan wallahu'alam, semoga bermanfaat. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.